Ya alaika salawatullah Abdun bilbab Yartaji lathmal a'tab Jud bil jawab Marhaban qad qabbalna Bill.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat tengah hari kepada semua pengikut, followers Azdan dan juga House Cosmetic. Alhamdulillah, tengah hari ini kita bersiaran untuk kita sama-sama. Okay, untuk kita sama-sama membaca surah Ar-Rahman daripada ayat 1 hingga ayat 26. Okay, surah Ar-Rahman ayat 1 hingga ayat 26. Mungkin ini baru kali pertama sebenarnya saya bersiaran bersama dengan House Cosmetic ni. Jadi kena kenalkan diri sikitlah ya. Saya Ustaz Muhammad bin Abdullah, merupakan salah seorang guru profesional Kaedah Azdan dari Pusat Quran Azdan. Jadi selamat berkenalan semua. Okay, sebelum tu saya nak tanya, adakah saya punya audio jelas? Boleh komen di bawah. Saya nak baca komen. Audio saya jelas ke? Dan apa khabar semua tuan-puan yang ikuti sesi pengajian kita untuk tengah hari ini? Oh, tak lupa juga hari ini hari yang istimewa sebenarnya. Hari Nuzul Al-Quran. Salam Nuzul Al-Quran kepada semua umat Islam, para pengikut, para pendengar kita pada tengah hari ini. InsyaAllah, jadi tuan-tuan semua boleh bersedia dengan Al-Quran masing-masing supaya kita dapat mulakan kita punya sesi pada malam ni, pada malam, pada tengah hari dalam keadaan yang baik lah, insyaAllah semua sihat. Alhamdulillah. Yang mana yang dah masuk, sama-sama kita share, kongsi dulu pengajian ni. Mudah-mudahan dengan kita kongsi ni, ramai yang dapat manfaat, ramai yang dapat keberkatan, kebaikan daripada Al-Quran tu sendiri. Okay. Yang mana Al-Quran ni, tuan-puan, dengar baik-baik, Al-Quran ni apabila Al-Quran turun ke dalam satu malam, Al-Quran turun ke dalam satu malam, malam itu menjadi malam yang terbaik, iaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian Al-Quran turun di dalam satu satu bulan-bulan tu menjadi bulan yang terbaik, bulan Ramadan. Al-Quran turun ke dada seorang Nabi, maka Nabi itu menjadi Nabi yang paling mulia, paling hebat, paling terbaik, Nabi Muhammad. Jadi sama-sama kita bayangkan macam mana kalau Al-Quran turun ke dalam diri kita, diri keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, okay, kawan-kawan kita, Masya Allah, bahkan mewujudkan satu suasana yang sangat-sangat indah, yang sangat-sangat bahagia, Insya Allah. Okay. Jadi jom kita terus sama-sama tengok kepada ayat yang akan kita baca, iaitu surah Ar-Rahman daripada ayat 1 hingga ayat 26. Okay.
InsyaAllah kita 3 hari ini akan baca surah Ar-Rahman. Yang mana surah Ar-Rahman ni, kalau nak cerita dari segi maksud, dia sangat-sangat indah, sangat-sangat hebat. Okay. Allah mengulang banyak kali, Sabi'ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Maksudnya, nikmat apakah lagi yang engkau dustakan? Jadi dalam ayat ni, kenapa diulang banyak kan? Banyak sangat kata tu. Pengajaran lah yang kita boleh ambil daripada surah Ar-Rahman ni sendiri, yang mana pentingnya untuk kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bila kita hidup di dunia ni, pelbagai kebaikan, pelbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pernah tak? Okay, dalam sehari kita bersyukur atas nikmat kurniaan Allah, kita masih lagi dapat lihat hari ni, kita masih lagi dapat makan hari ni. Oh, bukan waktu siang, waktu malam. Kita masih lagi dapat berjumpa rakan-rakan kita. Pernah tak dalam sehari itu kita bersyukur? Takut-takut sehari itu tak pun sekali terdetik di lidah ataupun mulut kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat tu, maka kita dah bertentangan dengan pengajaran yang patut kita ambil daripada surah Ar-Rahman ni. Di mana ayat itu berkaitan nikmat Allah tu diulang begitu banyak sekali. Okay. Tapi tak apa, insyaAllah tengah hari ni kita nak baca surah Ar-Rahman sama-sama. Dan sebelum tu, sama-sama kita mulakan pengajian kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم Ar-Rahman علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
Itu kan tari, itu kan. Yes. Oh, sampai ayat 3 tadi suara hilang ya. Saya ulang balik daripada ayat ketiga. Sekarang ada tak suara? Yes. Okay. Jadi kita mula pada ayat ketiga balik. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. Untuk ayat ke-11 ni, hati-hati sikit pada huruf kha ni. Dia bukan wannakh, ya, wannakh. Tebal huruf kha. Kha sifat tebal, kena baca tebal. Wannakh, bukan nakh. Okay, sekali lagi itulah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء رب ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء رب ربكما تكذبان
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai untuk bacaan kita pada tengah hari ini. Jadi semoga bermanfaat lah, okay? Jadi ada beberapa perkara yang saya kongsikan tadi, moga dapat menjadi manfaat untuk tuan-tuan semua. Yang pertama berkaitan dengan tuntutan untuk bersyukur, yang mana kita ulang sendiri banyak kali, ada beberapa kali, 3 ke 4 kali dalam bacaan kita pada ayat 1 hingga 26 ni, ayat diulang. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ayat yang pengajaran yang kita boleh ambil pada ayat-ayat itu untuk apa? Untuk menjadi insan yang bersyukur, untuk menjadi hamba Allah yang betul-betul bersyukur atas segala nikmat. Okey, dan ada saya dengar ada satu perkongsian ni yang mengatakan sebenarnya tingkat paling tinggi dalam kita menerima ujian bukan sekadar bersabar. Bersabar tu tingkat standard level lagi. Tingkat paling tinggi apabila kita menerima ujian ialah kita bersyukur dengan ujian tersebut. Ni level sangat-sangat tinggi. Moga kita menjadi tergolong lah daripada golongan-golongan yang mampu bersyukur, bukan sekadar bersyukur pada nikmat, bersyukur juga pada apa-apa ujian yang menimpa, kerana setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Yakinlah dengan perkara tersebut. Dan lagi satu, kita juga belajar sedikit tentang makhraj huruf dengan sifat huruf kha, yang mana huruf kha bila dimatikan tetap kena tebal. Ramai yang baca yakhruju, bukan yakhruju, tu bunyi nipis tu. Okay, dia punya sifat dia kena tebal. Yakhruju macam tu. Yakhruju. Ada beberapa huruf kha yang dimatikan tadi, pastikan kita baca dengan tebal. Jadi semoga bermanfaat untuk perkongsian kita pada tengah hari ini. Terus istiqamah dengan Al-Quran, tambah-tambah pada nuzul Al-Quran ni, sama-sama dekatkan diri kita dengan Al-Quran. InsyaAllah banyak kebaikan yang bakal kita peroleh dalam kehidupan kita. Okay, setakat itu saja kita tangguh pertemuan kita dengan tasbih kafarah serta suratul as. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ ما